© Halo Mas, selamat malam. Bisa dengar suara saya, Mas? Baiklah, uh, selamat malam Mas Sukamto. Semoga dimanapun Masnya berada sekarang dalam keadaan baik dan pekerjaannya lancar. Semuanya baik-baik saja. Nah, sekarang kita udah pertemuan yang kedua untuk konsultasi mata kuliah. Yang pertama masihan komunikasi antar budaya. Sebelumnya uh, coba bisa nggak dilihat screen-nya, saya oke. Okay. Nah, sebelum kita mulai, coba kita review dulu. kita review dulu apa yang udah kita pelajari minggu lalu, mas bisa ngomong nggak? maksudnya bisa bersuara. Hmm. bisa nggak kedengaran ya padahal ada ngomong nggak ada kedengaran oh nggak ada kedengaran mas serius ah ini baru mas coba ngomong halo kayak suara tem 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 gitu gitu mas suaranya nggak ada

hello mouse Hello mouse Saya belum dengar suaranya, Mas. Tes, tes. ini baru tes, 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 oh. tapi jauh banget suaranya, Mas. Tadi pakai headset, kagak bisa. Ini aku nggak pakai headset, belum bisa. Oh, berarti handsetnya yang, yang lagi bermasalah, Mas. Uh -uh. Bisa nggak dengar suara saya dengan jelas? jelas banget oke okay. selamat malam mas malam gimana kabarnya alhamdulillah baik baik bagus lah kerjanya lancar lancar aja kan lancar aja kok translatornya udah semakin mantap lah ya uh, lumayan yes oke okay. nah saya tunggu sampai hari ini masnya belum ada pertanyaan atau memang masih sejauh ini masih mengerti atau gimana? kan kemarin saya Miss bilang kalau misalnya offline bisa di dari lewat offline bisa ditanyakan diajukan pertanyaan dari line messenger atau email Miss kasih kemarin kan tapi ada, ada. udah ada uh, pertanyaannya sih belum ada hmm? oh sejauh ini masih mengerti uh sejauh ini masih belum masih belum ada masih banyak pertanyaan yang harus ditanyakan masih banyak uh, masih belum oke okay. oke okay. nah sekarang kita mulainya mas oke okay. oke okay. kemarin sebelum uh, sekarang kita akan belajar tentang modul yang kelima keenam dan ketujuh dan sebelumnya kita Review dulu apa yang udah kita pelajari kemarin. Nah, kemarin kita udah belajar pertama komunikasi antar budaya. Dan di sini, udah misjelaskan? Oke, okay. di sini kita udah belajar tentang komunikasi dan budaya. Di sini juga kemarin udah kita pelajari mengapa kita perlu belajar komunikasi antar budaya. Ada tentang globalisasi dan... Karena globalisasi bisa kita berhubungan dengan internasional, antar beda negara, dan kita butuh skill komunikasi. Dan komunikasi dengan budaya sangat berhubungan. Untuk itulah, mata kuliah komunikasi antar budaya dihadirkan agar mahasiswa menjadi andal dalam komunikasi meski dengan orang yang berbeda budaya. And the next one, kita sudah mempelajari tentang faktor penyebab mengapa kita perlu terampil dalam komunikasi antar budaya, yaitu untuk berkompetisi sumber daya alam, untuk mengatasi apabila terjadinya konflik internasional, untuk mengatasi munculnya masalah-masalah lingkungan di seluruh dunia, untuk untuk mengatasi adanya masalah isu atau kesehatan masalah atau isu di kesehatan dunia dan juga dan lain-lain. Dan di sini kita udah belajar juga tentang elemen-elemen yang memengaruhi budaya. Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada agama, yang ketiga ada nilai-nilai, yang keempat ada organisasi sosial, yang ke lima, enam ada bahasa, dan the next, the last one ada budaya. Eh, sorry. Sampai bahasa, and kita sudah mempelajari yang itu prinsip-prinsip komunikasi antar budaya, yaitu pertama, budaya dapat dipelajari dari peribahasa, musik, atau kesenian. Kemarin udah kita pelajari juga, ini kita bahas, budaya juga bisa diajarkan atau dibagikan dari generasi ke generasi, budaya juga bisa dikomunikasikan melalui simbol. Nanti untuk pembahasan selanjutnya, ini akan lebih detail kita pelajari lagi dan budaya itu juga dinamis. Dan di sini kita sudah mempelajari bagaimana menyikapi perbedaan budaya. Yang pertama, kita sebagai learner, kita harus objektif. Yang kedua, kita harus menghindari stereotype. Oke, okay. itu yang kemarin yang udah kita pelajari tentang modul 1, modul 2, dan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan mempelajari bab baru. Okay. Kita, nah, di per, ini pertemuan kita masih yang kedua. Di sini kita akan mempelajari modul 4, modul 5 dan modul yang ke-6. Nah, jadi topik pembahasan kita malam ini adalah prinsip dan penerapan komunikasi dalam komunikasi. Oke, okay. prinsip dan penerapan komunikasi dalam komunikasi antarbudaya. Bagaimana kita menerapkan komunikasi saat berkomunikasi di budaya yang berbeda? Itu itu uh, lebih sederhananya. Bagaimana apa prinsip dan bagaimana kita menerapkan komunikasi saat berkomunikasi atau saat berinteraksi dengan Budaya yang berbeda, nah, di sini, uh, di modul ini masih modul yang keempat. Kita, kalau selesai modul ini, kita diharapkan, masnya sama mbaknya, diharapkan mampu memahami makna komunikasi dan budaya. Kemarin, kita udah kita pelajari apa itu komunikasi, apa itu budaya, dan memahami dasar komunikasi antar manusia dan menjelaskan prinsip komunikasi dalam komunikasi antar budaya. Let's see the next one. Memahami komunikasi dalam budaya. Oke. Okay. Nah, di sini bisa tolong dibacain, mas. Nomor berapa? Slide yang ketiga. Yang ketiga, ya, yes. memahami makna komunikasi dalam budaya. Membangun kemampuan dalam hal komunikasi atau budaya dengan jalan berinteraksi dengan orang lain berbagi berbagai macam budaya dan sub-budaya melalui, satu, berkomunikasi dengan penonton jawab Dua, belajar mendengarkan cerita orang lain dan mencoba menerima perbedaan yang ada. Tiga, menunjukkan rasa menghormati terhadap budaya lain melalui cara-cara berkomunikasi, baik itu gestur, eyes contact, dan sebagainya. Empat, menempatkan diri sebagai bagian dari budaya yang dipelajari atau menempatkan diri dalam pandangan orang lain. Terakhir, belajar untuk mengendalikan diri bila berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Oke. Ini masih lima, nanti selanjutnya lagi. Nah, di sini, di sini, bagaimana kita Memahami makna komunikasi dalam budaya. Nah, ini ada beberapa. Jadi, yang pertama sebenarnya ketika kita berhadapan dengan suatu keinginan untuk belajar tentang budaya orang lain atau budaya negara lain, ada dua pendekatan yang harus kita pelajari, yaitu: yang pertama, bahasa, dan latar belakang budayanya, sejarahnya, dan aturan sosial yang berlaku. Jadi yang pertama tadi, kalau contohnya nih kita mau ke Taiwan, kita kan orang Indonesia. Kalau misalnya masnya mungkin karena backgroundnya dari Chinese, sebelum datang ke Taiwan udah tahu lah ya. Oh Taiwan itu kan di sana Chinese, udah karena masnya backgroundnya sama ya? Eh uh, hampir sama lah. Iya hampir samalah. Kalau dibilang sama lah ya. Nah. Kalau misalnya kami, kami yang kita yang berbeda budaya, uh, memang betul-betul tidak tahu apa-apa. Kalau misalnya kita nggak ada referensi, kalau misalnya kita nggak punya teman sebelumnya, kalau kita nggak punya keluarga sebelumnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui ada rasa keinginan untuk belajar budayanya orang Taiwan, ada dua hal yang ingin kita pelajari. Kita buat aja spesifiknya kita yang sedang berada di Taiwan sekarang. Nah, yang pertama kita harus belajar bahasanya. Latar belakang budayanya, sejarahnya yang kedua, kita harus mempelajari aturan sosial yang sedang berlaku di Taiwan. Gitu, dia jadi ingat kalau kita mempunyai rasa keinginan untuk belajar budaya orang lain atau budaya negara lain. Kita yang pertama, kita akan mempelajari kita ini bukan akan kita harus mempelajari dulu bahasanya apa, latar belakang budayanya gimana, sejarahnya gimana dan aturan sosial yang sedang berlaku saat ini. Kenapa saat ini? Karena bisa jadi aturan yang berlaku di suatu negara itu aturan budayanya bisa berubah dari dari beberapa tahun yang akan yang sudah berlalu dengan sekarang. Itu yang itu yang Uh, bisa kita pelajari. Nah, yang kedua juga keterampilan untuk beradaptasi dengan komponen atau atribut yang ada dalam budaya tersebut. Keterampilan untuk beradaptasi. Kira-kira kalau masnya pergi ke suatu tempat nih, atau contohnya masnya dari mana? Dari Jogja ya? Dari bon Pontianak. Eh dari Pontianak, sorry dari Pontianak. Contohnya mas nih pergi ke suatu kota gitu. Ah, butuh nggak sih kita keterampilan untuk beradaptasi? butuh banget iya butuh banget karena kalau kita misalnya nggak bisa ngomong nggak bisa menyesuaikan diri nggak bisa nggak uh, bi contohnya kita kan ke suatu tempat kita butuh ini kalau kita nggak nggak ber bisa berkomunikasi dan kita nggak tahu apa yang akan kita bilangin bagaimana cara bilanginnya karena setiap kota itu pasti berbeda contoh kecilnya, kalau di Medan, uh, kalau di Medan, contohnya Mas, Mas sudah pernah belum datang ke Medan? Belum. Belum ya, nantilah. Jadi kalau misalnya Mas mau datang ke Medan, nah di sana itu cara beradaptasinya, uh, karena di Sumatera itu kebanyakan orang Batak, budaya Batak. Nah kita kalau misalnya ya, ya langsung langsung aja kalau minta tolong saya uh, saya mau ini ada nggak gitu tapi beda lagi di budaya budaya yang lain ada aturan aturannya contohnya harusnya ada budaya kayak ngomong dulu atau tunduk dulu ada ya seperti itu ya nah, sorry gini begini maaf gini gini boleh nggak gini gini baru ada gitu gitu jadi setiap kita mempelajari itulah salah satu jenis-jenis yang kita pelajari untuk beradaptasi di lingkungan yang baru atau di dalam mempelajari budaya yang baru. Sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah contohnya kalau misalnya uh, benar nggak kalau dibilang gini dalam budaya, contohnya saya ingin belajar bahasa Chinese gitu, apakah saya harus saya harus jadi orang Chinese dulu? Nggak perlu. Iya, nggak perlu. Kenapa kita nggak perlu? Kalau kita ingin mempelajari budaya seseorang atau budaya sebuah negara, budaya sebuah budaya yang berbeda, kita nggak harus menjadi bagian dari tersebut, bagian dari budaya tersebut. Yang kita perlu adalah kita harus memahami bagaimana budaya yang akan kita pelajari itu. Kira-kira bagaimana itu yang akan kita perlukan makanya kita di sini belajar tentang memahami makna komunikasi dalam budaya. Nah caranya, jadi kalau misalnya kita ingin memahami bagaimana memahami sebuah uh, budaya baru yang belum kita ketahui sebelumnya, itu kira-kira gimana? Kalau misalnya nih, Mas ingin memahami, uh, Mas kan orang Chinese lah contohnya, Mas ingin memahami budaya Jawa. Apa yang Mas lakukan? Tuh berteman dengan orang Jawa? Iya, berteman dengan orang Jawa, and then langsung tanyain ke temannya. Tanya, tanyain teman-temannya dibawa ke sana. Oh, Sekali jalan-jalan ke tempatnya, langsung bisa jadi Mas cari referensi-referensi dari yang lain, ya kan? Contohnya baca-baca dari internet, baca buku yang berhubungan dengan budaya mereka. Nah, pertama kalau kita ingin mempelajari sebuah budaya, ya kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang budaya yang akan kita pelajari. Bener ya, benar nggak? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini baru membangun kemampuan. Kalau kita udah mempunyai informasi, kalau kita udah mempunyai informasi tentang Udah banyak nih informasi yang udah kita dapat tentang uh, budaya yang akan kita pelajari. Itu waktu, disitulah waktunya membangun kemampuan dalam hal komunikasi antar budaya. Oke, okay. pertama tadi kita mencari sebanyak mungkin informasi tentang budaya yang akan kita pelajari, dan yang itu yang pertama mencari informasi sebanyak mungkin tentang mereka dan yang kedua, membangun kemampuan dalam hal komunikasi antarbudaya. Kalau kita sudah mempunyai informasi tentang budaya yang akan kita pelajari, saatnya kita membangun kemampuan dalam komunikasi antarbudaya, budaya saya dan budaya yang akan kita pelajari. Dengan jalan berinteraksi dengan orang dari berbagai macam budaya dan subbudaya melalui. Itu yang Mas bilang tadi. Dengan contohnya dengan berteman dengan orang Jawa. Uh, dengan pergi juga ke tempatnya otomatis kalau kita melihat secara langsung mereka gimana kehidupannya mereka bagaimana kostum budayanya kita pasti tahu Oh jadi kita tanpa menanya-nanya ke orang kalau kita li lihat secara langsung itu lebih jelas oke okay. nah di sini bisa juga kita lihat yang pertama kalau misalnya kita saat berinteraksi dengan orang yang ber, yang mempunyai berbagai budaya, berbagai macam budaya dan subbudaya, bisa kita lihat melalui berkomunikasi dengan penutang jawab. Ini maksudnya, maksudnya di sini tanggung jawab bahwa kita tidak boleh berasumsi kalau setiap orang mempunyai tugas untuk berkomunikasi dengan kita yang harus ditumbuhkan adalah kemauan kita untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Ini merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang yang, contohnya nih, kamu harus ceritakan sama saya apa, uh, apa, bagaimana budayamu, apa syaratnya, apa uh, peraturannya, apa yang harus kita lakukan, apa segala macam. No, itu tidak itu tidak salah satu jalan bagaimana kita mengetahui bagaimana kita mengetahui suatu budaya dan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dalam antar budaya. Jadi kita harus berkomunikasi dengan penuh tanggung jawab. Berkomunikasilah sesuai dengan kemauan kita. Oke? Okay? Yang kedua, belajar mendengarkan cerita orang lain dan mencoba menerima perbedaan yang ada. Nah, di sini maksudnya mendengarkan. Jadi kalau kita mendengar, bias kira-kira mana lebih kalau misalnya Mas sendiri lebih enak mendengar apa? Lebih enak mendengarkan atau berbicara? Contohnya Masnya mau mau berbicara aja atau Mas mau didengar? Mas mau didengar atau mendengar gitu? Kalau didengar berarti kita sebagai pembicara, kalau mendengar berarti kita sebagai listener. Tergantung situasi sih, dua-duanya oke okay aja. Oh, tergantung kondisinya, tergantung situasinya, yang mana yang mana pas dibutuhkan pada saat itu kan? Oke, okay. nah di sini kalau kita ingin mempelajari budak sebuah budaya, kita harus lebih banyak mendengar. Oke, okay? nah satu coba lihat di sini belajar mendengarkan cerita orang lain dan mencoba menerima perbedaan yang ada mendengar adalah suatu sikap yang tidak mudah dilakukan nah kebiasaan yang ada adalah kebiasaan kita kebiasaan banyak orang ini biasanya bisa memotong pembicaraan atau mendominasi pembicaraan sehingga tidak ada kesempatan untuk orang lain berbicara dan yang akan terjadi adalah meminta orang lain memahami bukan sebaliknya nah ini maksudnya pro dan kontra jadi misalnya kalau misalnya, ada nih saya nih lagi menjelaskan budaya Batak oh budaya Batak ini uh, kami kebanyak kami budaya kami ada budaya Batak, Toba, ada bu budaya Batak Karo. Jadi budaya Batak itu masih banyak lagi cabang-cabangnya. Pas saya menjelaskan, Mas langsung bilang, "Oh ya, saya tahu itu. Oh ya, oh ya, begini, Bu, ini." Nah, saya tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara lebih banyak lagi ke Mas. Karena ya, Mas udah secara tidak langsung udah mengkat bahwasannya, Mas sudah sebenarnya tahu, tapi belum tentu loh yang mau saya bilangkan itu yang udah Mas tahu gitu loh. Jadi ini nggak baik, oke? Okay? And the third one, let's see. Menunjukkan rasa menghormati terhadap budaya lain melalui cara berkomunikasi baik, melalui gesture Gesture itu maksudnya cara-cara tubuh kita. Gimana sih kalau misalnya kita, uh, oh iya ya. Kalau bilang gitu, kira-kira gesturnya Mas gimana? Pasti nganggu-nganggu kan? Oh ya nganggu-nganggu sambil senyum gitu dia. Oh iya ya gitu. And then contohnya uh, eye contactnya, eye contact gimana? Matanya masih melihat ke belakang kah? Melihat ke samping kah? Atau gimana? Itu. Jadi dengan cara kita melihat, kira-kira kalau Mas lagi ngomong sama orang, Orang yang lagi mendengar, orang yang lawan bicaranya, Mas, tidak melihat ke Mas itu gimana? Kesel dong. apa merasa tersinggung? Kesal. Ah, merasa nggak enak ya? Ih, ini gimana sih? Aku kan lagi ngomong, pasti gitu kan. Oke, okay. nah itulah. Jadi, kalau misalnya menunjukkan rasa menghormati terhadap budaya lain melalui cara-cara berkomunikasi, baik itu gesture, eye contact, dan sebagainya, nah jadi di sini, setiap budaya mempunyai suatu cara tersendiri dalam mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan. Mereka punya cara sendiri. Oke. Okay? bisa dalam mengkomunikasikan idenya, gagasannya dapat dilakukan secara verbal yaitu melalui kata-kata atau tulisan dan non verbal yang dilakukan melalui berbagai macam pola. Nah, jadi kita kita bisa aja kalau misalnya ingin mengenalkan budaya kita, bisa aja kita langsung ngomong. Oh ya, kalau di, di, kami ini begini 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 begini. Itu salah satu langsung direct. Ada juga melalui referensi. Coba nanti buka ini ya, di sini lebih jelas ada blognya ini ada ini, atau enggak coba nanti tonton youtube nya ini dengan cara seperti itu juga bisa atau dengan cara mempraktekkan oh kalau kami ada dance yang begini 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 itu bisa juga dan contohnya makanya dibilang tadi setiap budaya memiliki uh, cara yang berbeda untuk mengekspresikan atau mengkomunikasikan atau mengasih tahu bagaimana budaya mereka bagaimana sebuah budaya itu Bagaimana budaya si pembicara kita itu yaitu apa yang kita dengar gitu. And the next one nomor yang keempat menempatkan diri sebagai bagian dari budaya yang dipelajari atau menempatkan diri dalam pandangan orang lain. Nah, di sini kita diperlukan agar kita lebih dapat membina hubungan dengan pihak yang memiliki latar belakang budaya. Kalau kita ingin mempelajari sebuah budaya, ya otomatis kita harus mempunyai relasi yang baik dengan si pemilik budaya tersebut. Dan di sini kita harus menempatkan diri pada budaya mereka, maka interaksi akan terjadi lebih bermakna. Kalau kita dan lebih baiknya lagi, selain kita mempunyai komunikasi yang baik, selain kita mempunyai hubungan yang baik dengan seseorang dengan yang the owner of the culture, si pemilik budaya tersebut, kita harus memposisikan diri kita seakan-akan kita ada di ada bagian dari budaya tersebut bagian dari orang yang memiliki budaya tersebut. And the next one, belajar untuk mengendalikan diri bila berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Nah, di sini belajar untuk mengendalikan diri bila berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan itu suatu keharusan yang dimiliki seseorang komunikator si pembicara apabila hendak menyampaikan pesan-pesannya. Contohnya kayak tadi. Masnya nih lagi ngomong lagi menjelaskan tentang budaya tionghoa sama saya, tapi saya tidak memperhatikan Mas. Nah, bisa nggak Mas langsung bilang, woi dengar saya dong, saya lagi ngomong nih, bisa nggak gitu? Enggak, enggak, enggak kan? Nah di sini maksudnya kita harus tetap komunikatif sebagai komunikator kita harus tetap profesional. Ya ngomong aja dulu, ada nanti waktu-waktu waktunya untuk berbicara. Oh iya. Tadi kan kamu kurang memperhatikan, saya ulangi lagi ya, gitu dia. Bisa contohnya seperti itu, atau bisa contohnya yang kedua. Uh, gimana, kira-kira udah paham belum? Soalnya mulai dari tadi kayaknya udah paham ya, gitu dia. Nah, di sini kita untuk memahami makna budaya, memahami makna komunikasi dalam budaya, perlu juga kita belajar untuk mengendalikan diri dalam menghadap, jika kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Sampai di sini Masnya ngerti? Ngerti. Oke. Okay. Coba the next one. Coba baca Mas yang slide yang keempat. Oke. Okay. Berikutnya menghindari eh Menghindar, menghindar dari hal-hal yang, yang, yang hanya artifisial. Uh -uh. Fleksibel untuk mengubah suatu sikap dan kebiasaan. Mengirimkan pesan secara jelas selalu mencari kesamaan yang ada suatu langkah yang sempurna dalam berinteraksi, mau mengambil resiko meningkatkan sensitivitas budaya, menghindari dari stereotipe, stereotype. dan generalisasi. Oke, okay. nah untuk selanjutnya menghindar dari hal-hal yang hanya artificial. Artificial maksudnya di sini ke basa-basi, penggunaan busana, aksesoris, yang, aksesoris yang tidak sesuai dan sebagainya. Contohnya Uh, saat contoh saat kita kan sebagai pembicara nih dalam dalam uh, kita sebag kita kan berarti sebagai learner live gitu kan karena kita kan yang mau, mau memahami sebuah budaya nah di sini kita nggak perlu harus bahasa basi apa gimana segala macam gitu itu perlu kita hindari karena kalau kalau kita ingin mempelajari sebuah hal baru uh, bahasa basi itu nggak penting karena kita belum kenal satu sama lain. Oke? Okay? Dan itu tidak ada nilainya. Makanya dibilang nggak penting ya. And the next one, fleksibel untuk mengubah suatu sikap dan kebiasaan. Nah, ini maksudnya, uh, ini dimaksudkan agar interaksi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita harus fleksibel. Kita nggak boleh merasa bahwa sikap yang kita miliki paling superior itu, atau kita paling benar, atau kita... Yang, apa yang kita bilang harus dilakukan sebagai uh, pendengar untuk secara cepat beradaptasi dengan budaya yang tercermin melalui sikap yang ada. Jadi, biasanya dibilang sikap kita itu sebagai cermin untuk kita. And the next one, mengirimkan pesan secara jelas. Ini harus... Kalau kita dalam berkomunikasi ya kita harus berbicara dengan jelas. Kita harus menyampaikan apa yang dalam pikiran kita, apa ide kita, apa yang ingin kita lakukan, apa gagasannya kita harus mengirim, mengirimkan maksudnya di sini, mengutarakan, menjelaskan, menyampaikan pesan kita secara jelas. And the next one, selalu mencari kesamaan yang ada adalah suatu langkah yang sempurna dalam berinteraksi. Kalau misalnya kira-kira Mas kita nih ngomong nih, saya ingin belajar tentang Tionghoa. Mana lebih enak berbicara persamaan apa perbedaan? Mana lebih nyambung? Kira-kira menurut Mas? Persamaan. Iya persamaan. Kenapa? Karena kalau kita sama-sama punya, sama-sama ngerti nih, pasti topiknya akan lanjut-lanjut terus, ya enggak? Ya kalau perbedaan namanya, saya nggak tahu, saya yang mas tahu belum tentu saya tahu, yang saya tahu juga belum tentu masnya tahu, gitu dia. Oke, okay. and the next one, mau mengambil risiko. Maksudnya di sini kita harus bersedia menghadapi tantangan dalam setiap langkah. Oke, okay. and the next one, meningkatkan sensitivitas budaya. Nah, maksudnya di sini, setiap individu haruslah dipahami dan dilihat secara keseluruhan karena di dalamnya adalah nilai norma kepercayaan yang sudah melekat lama. Nah, ini bisa dilakukan seperti munculnya dari budaya di mana individu tersebut ada. Sentivitas juga selalu diperlukan dalam berkomunikasi dengan pihak lain terlebih bila berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Karena... Kita berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, jadi mening meningkatkan sensitivitas budaya itu sangat penting. Sensitivitas berarti kita ada rasa pengen tahu, ada rasa mengerti, ada rasa oh iya paham, ada rasa memiliki keinginannya tinggi. Itu sangat membantu. And the last one, menghindari dari stereotype dan generalisasi. Stereotype kemarin itu artinya apa? Cakep, orang seperti apa gitu Iya, jadi kalau misalnya, eh, ada orang Batak itu di sana. Eh, jangan teman orang Batak. Orang Batak itu kan keras-keras ngomongnya, gini-gini, langsung udah di, di, dibuat tipe tipenya Itu perlu kita hindari, ya. Dan generalisasi, dan pada umumnya, dan yang persamaan yang umumnya, sampai di sini kira-kira ngerti, Mas. Ya, Oke, okay. the next one, let's see dasar komunikasi antar budaya mas punya buku ndak punya modul bukunya ada sih cuma lagi nggak ke bawah eh. oh nggak dibawa mas lagi di tempat kerja iya oh uh. oke okay. nah jadi untuk selanjutnya biar saya buat nanti gambarnya untuk mas kasih tahu karena karena maksudnya ini miss buat slide nya bisa dilihat di buku gitu maksudnya miss tadi kemarin-kemarin waktu buat ppt-nya. Nah di sini kita belajar tentang konsep dasar komunikasi. Sebenarnya ada juga sih penjelasannya di bawah. Oke, jadi konsep dasar komunikasi ini, tuh ya. Oke, ini konsep dasar komunikasi. Nanti bisa saya kirimkan gambarnya apa yang ada di sini. Konsep dalam dasar kita saat berkomunikasi. Contohnya nih, saya bacakan ada ilustrasi. Tak kalah, saya sedang makan bersama dengan seorang teman, katakanlah namanya si Dewi, dan meminta tolong kepadanya untuk mengambilkan kecap, kecap yang ada di depannya, di depan si Dewi. Kemudian Dewi mengambil botol kecap dan menyerahkannya kepada saya. Itu adalah proses komunikasi, namun apa yang tampak tidak sederhana, tidak sesederhana makna yang ada di balik proses tersebut. Dalam kasus ini, sejumlah komponen ikut serta di dalamnya. Pertama, saya harus sadar dalam proses komunikasi dengan memformulasikan pesan secara baik yang kemudian disampaikan kepada Dewi. Dan pada saat yang sama, Dewi harus menerima pesan dan menginterpretasikannya serta segera memilih tindakan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, untuk melihat proses komunikasi, saya harus memahami dua hal yang mendasar, yaitu aspek komunikasi yang visible dan invisible. Nah, ini maksudnya contohnya gini Ma kita lagi makan bareng nih saya saya bilang mas minta tolong ambilin sendoknya gitu kalau kira-kira saya ngomong begitu uh, masnya gimana ada nggak mengambil tindakan langsung ambilkan langsung ambilkan Nah, ini maksudnya di skill komunikasi. Jadi di, nanti kita akan tahu apa yang akan tindakan kita bagaimana dan bisa kita kita cari kesimpulannya. Ada aspek komunikasi yang visible dan invisible. Yang pertama, visible itu aspek komunikasi yang nyata mempunyai tiga komponen proses yaitu orang, simbol, dan teknologi atau media. Oke, okay, ini dia. Visible aspect communication, jadi aspek komunikasi yang nyata yang mempunyai tiga komponen dalam uh, prosesnya, yaitu ada orang, ada simbol dan ada teknologi. Nah di sini orang maksudnya individual yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima pesan. Siapa tadi orangnya itu? Kita ya, saya dan Mas. Saya dan. yang saya yang memberi pesan. Mas yang si penerima pesan, oke, okay. atau si the speaker and the listener, si pembicara dan si pendengar. Nah, yang kedua ada simbol. Nah, simbol di sini bisa berupa karakter, tulisan, nomor, kata-kata, objek, atau tindakan yang merepresentasikan sesuatu. Tadi saya pakai simbol apa? Simbol. Hmm -hmm. Maksudnya pakai simbol apa saya menyampaikan komunikasi itu ke mas? Berbicara. Iya, pakai kata-kata kan? Uh -uh. Iya, itu dia. Oke. Okay. Dan next one ada uh, teknologi. Nah jadi di sini teknologi itu kita bisa menyampaikannya lewat apa? Telepon lewat telepon, lewat apa lagi? Lewat email. Mm -mm. Lewat line. Kalau menginformasikan. Jadi di sini maksudnya teknologi itu bisa juga sebagai media. Di sini teknologi bisa membantu kita untuk mentransformasikan suatu pesan. Dan teknologi bisa menjadi jembatan untuk suatu pesan agar sampai pada penerimanya. Oke. Okay? bisa juga, contohnya nih saya kalau misalnya sekarang nih, udah bisa kan tentang voice note iya, yeah. jadi kita bisa merekam suara kita atau bisa kita menciptakan pesan, contohnya diketik di chat, lewat whatsapp lewat messenger, lewat line itu dia, atau bisa juga kita uh, langsung direct, langsung ngomong mas, ambilkan dong, gitu itu berarti kita tidak pakai teknologi kalau langsung. Oke, okay? nah, itu dia contohnya. Jadi, kita ulangi lagi: orang jadi dalam komunikasi itu ada untuk menyampaikan sebuah komunikasi, itu ada dua: memahami dua, ada dua yang itu tadi, yang visible dan invisible. Yang pertama ini visible, visible maksudnya disini aspek komunikasi yang nyata, ya. Visible yang nyata, yang nyata yaitu. Uh, ada orang, orangnya tadi siapa? Oke, si pembicara dan si pendengar atau yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan. Simbol, gimana tadi simbol? Simbol tadi. Simbol. Bagaimana saya cara, bagaimana cara saya? Uh, yang saya sampaikan itu apa? Lewat kata-kata kah? Lewat tulisan kah? Mm -hmm. Tadi saya lewat apa? Lewat kata-kata. Oke. Okay. And then, teknologi. Tadi kita nggak pakai teknologi karena ngomongnya lang. langsung. langsung. Nah, cerita yang tadi itu, yang si ilustrasi yang Mbak Dewi itu, siapa tadi dia? Siapa orangnya di dalam cerita itu? Yang hanya, pesan. N -n, si Mbak Dewi sebagai pe penerima, Bers. saya sebagai pe pengirim pesan yang menyampaikan pesan. Simbolnya apa? Simbolnya dengan kata-kata, dengan kata-kata juga teknologinya, dengan teknologinya lang langsung. Itu dia, hmm. visible aspect communication yang nyata, komunikasi yang nyata. Nah, yang kedua invisible invisible ini komunikasi yang tidak nyata kebalikan dari visible Oke okay. nah ada meaning, ada learning ada bisa nggak Mas baca yang dimana? in uh, slide yang ke-8 Okay, invisible aspect of communication, meaning, learning, subjectivity, T -t -t -t. <laughs> negotiation, culture, interacting, context and levers, self reference, self reflexivity ethics. Okay. Oke, okay. nah ini dia tadi yang harusnya digambar. Yang 41 yang Miss bilang tadi di sini, coba lihat gambar empat uh, satu. Nah, di gambar 41 itu ada dia visible dan ada invisible. Oke, okay? jadi visible dia ada people, symbols, dan teknologi. Invisible ada dia meaning, ada learning, ada sub subjectivity, ada negotiation culture. Interacting levels and context, self-reference, self-reflexivity, and the last one ethics. Oke, okay, ini dia tadi di gambar yang Miss bilang. Oke, okay. nah kita pelajari satu per satu. Nah ingat tadi proses komunikasi, bagaimana kita memahami proses komunikasi ada hal dua hal yang mendasar yaitu aspek komunikasi yang nyata. Dan aspek komunikasi yang tidak nyata. Nah, kalau meaning yang pertama, dia meaning oke. Okay. Nah, kalau di meaning ini, ketika simbol digunakan dalam berkomunikasi, kita juga akan memasuki arti dari pesan yang disampaikan. Nah, kira-kira kalau kita nggak tahu pesan yang disampaikan itu gimana, itu ya. Jadi, kalau kita nggak tahu ya kita nggak tahu berbuat apa nggak nyampe berarti pesannya nah jadi jadi ini meaning makna meaning maknanya kita harus memiliki oke okay, yang kedua learning proses pelajaran proses pembelajaran oke okay, let's see manusia dilahirkan tumbuh berkembang melalui proses pembelajaran tidak ada satupun yang lahir dan berkembang tanpa proses pembelajaran sebagai contoh Ketika kita dilahirkan tidak pernah mengetahui bagaimana cara berbusana, bagaimana cara makan yang baik dan sebagainya. Tetapi secara tidak sadar kita selalu melihat orang terdekat untuk melakukan hal yang sama. Contohnya adalah berbicara, makan, berbusana dan sebagainya. Nah, di sini proses belajaran ini juga adalah saat adalah salah satu aspek komunikasi yang tidak tampak. Saat kita mempelajari, saat kita nih melakukan komunikasi, kita belajar secara tidak langsung. Kita di sini saat kita melakukan komunikasi, saat kita ingin memahami sebuah budaya, secara tidak langsung kita sedang belajar. Percaya nggak? Iya, ya, itu dia ya. And the third one, the third one, subjectivity. Oke, okay. nah, subjectivity ini simbol yang digunakan dalam komunikasi manusia, tidak mempunyai arti yang sama. Bagi semua orang, nggak sama. Ingat, nggak sama. Bagi semua orang, nggak sama. Bagi semua orang yang mempunyai budaya. Kita selalu menghubungkan pesan tersebut dengan pengalaman kita. Tidak satu pun di antara kita yang memiliki pengalaman yang sama. Again, pengalaman saya dengan pengalaman Mas dalam mengetahui budaya pasti berbeda. Oke. Okay? Nah, jadi aspek subjektivitas yang ada pada manusia dipengaruhi oleh berbagai hal. Contohnya paling sederhana kalau kita berbicara soal jumlah uang, ada yang mengatakan bahwa Rp50.000 adalah murah, namun ada juga yang mengatakan bahwa Rp50.000 adalah sangat mahal. Kenapa? Karena dari masing-masing kita mempunyai suatu referensi yang tidak sama terhadap Rp50.000 tersebut. Kita hubungkan dengan pengetahuan budaya. Kalau kita ingin mempelajari budaya, pengetahuan saya dengan pengetahuan Mas pasti berbeda. Bisa jadi Mas lebih memahami budaya internasional, sedangkan saya lebih memahami bahaya Bah, budaya na nasional. Nah jadi subjectivity ini adalah salah satu aspek komunikasi yang tidak nyata, yang tidak tampak, yang tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kalau misalnya tadi kalau misalnya tadi kata-kata masih bisa nggak kita lihat berapa kalimat dia bisa kita lihat. Oh teksnya segini, oh segini. Dan juga kalau misalnya simbol kita bisa kita lihat uh, siapa dia. Oh, ya ada orang yang bisa kita lihat. Siapa? nama tadi Mbak Dewi. Bisa kita lihat kan? Itu bedanya visible dan invisible. And the next one negotiation. Nah, di sini negotiation itu suatu yang unik dalam proses komunikasi ini adalah negosiasi di antara dua orang atau lebih yang melakukan komunikasi. Negosiasi maksudnya di sini si pendengar dalam hal memahami atau menerima kita bisa kita bisa contohnya nih Mas sel, se, contohnya Mas lagi menyampaikan sebuah pesan sama saya tentang tentang kita sedang berinteraksi tentang sebuah budaya. Saya harus belajar memahami dan apa yang sedang Mas sampaikan kepada saya. Gitu, memahami makna yang diberikan Mas kepada saya. Bukan berarti itu maksudnya negosiasi jadi kalau misalnya saya kurang mengerti, berarti saya saya bisa bertanya dengan baik gitu. Dan itu contohnya kayak uh, yang tadi yang udah di, yang kita pelajari tadi. Di situ bisa kita belajar untuk mengendalikan apa tadi itu? Mengendalikan di diri. Yes. The next one budaya. Nah jadi melalui komunikasi kita bisa menciptakan budaya yang sama dan berbagi realita hidup untuk saling memahami. Kita juga bisa menyadari bahwa manusia lahir, tumbuh dan berkembang di dalam lingkungannya, lingkungan yang sudah mempunyai budaya tertentu yang ada sebelumnya. Nah, jadi lewat komunikasi ini kita kita bisa mempunyai budaya yang sama. Caranya gimana? Nah, contohnya kalau misalnya Mas datang ke kampung saya lah, kampung saya. Rata-rata di kampung saya itu makan itu pakai tangan pernah nggak Mas melihat orang makan pakai tangan? Sering. Sering. Nah, itu dia. Kalau misalnya Mas datang ke tempat saya, rata-rata rot -rot kan orang nih pakai tangan makannya. Secara tidak langsung Mas pasti pengen mencoba, ya nggak? Iya. Iya. Nah, itu kita udah sedang mempelajari budaya yang budaya yang sama. Ngerti? Paham. Oke, okay, paham ya? And the next one, interacting context and levels. Nah, di sini, komunikasi antar manusia berlangsung dalam berbagai macam konteks dan tingkatan. Itu adalah kehidupan individu kelompok. Interacting, jadi berinteraksilah sesuai konteks dan sesuai level. Contohnya, kalau mas sedang, kalau mas, mas nih, bilang uh, bilanglah mas sebagai translator. Oke, okay? nah, kalau mas sedang berinteraksi dengan saya yang masih mahasiswa, contohnya, secara tidak langsung kan level kita udah berbeda. Mas udah jauh di atas saya, gitu. Ya, di sini kita harus harus tahu se uh, gimana sih biar interaksi saya dengan dia baik, karena level kita udah ber ya berbeda. Jadi di sini kita bisa Uh, bisa tahu faktor di luar, faktor di dalam gimana, dan kita tahu akibat dari level yang berbeda ini, tapi kita bisa tetap menjalin komunikasi yang baik. Oke, okay, the next one, self-reference. Nah, kalau self-reference ini yang mempengaruhi pemaknaan terhadap simbol yang diterima dari, diterima yang refleksikan apa yang pernah kita alami atau pengalaman yang kita miliki. Jadi, apa yang kita lihat dan katakan tentang orang lain, pesan, dan kejadian dalam suatu lingkungan selalu mengatakan tentang diri kita atau mengacu pada apa yang sudah kita ketahui atau apa yang pernah dialami. Nah, kalau self-reference -self -self ini maksudnya kayak referensi diri sendiri. Jadi, kalau kita tentang kita nih lagi mempelajari budaya, saya ngasih tahu budaya Batak sama Mas. Jadi, tapi kan Mas, kami ada budaya Batak Toba, Batak itu ada, kayak tadi yang udah Miss bilang, batak itu terbagi dengan banyak lagi. Ada batak toba, batak karo, batak mandailing, batak pak-pak, uh, gitu dia. Nah, kalau saya batak toba, kita punya ulos, gitu. Nah, saya langsung contoh nih, referensi ke saya sendiri. Jadi, saya mas di sini, di kampus saya, kami ada Festival Culture International Students. Saya memperkenalkan langsung yang ada ulos itu. Saya pakai, bisa sebagai baju, bisa sebagai rok, bisa ditalikan ke kepala. Gitu. Itu namanya self-reference. Oke, okay? oke, okay. oke. Okay. And the next one, self-reflexivity. -re Reflexivity, nah ini. Biasanya, secara tidak sadar, setiap orang, setiap sikap, atau perilaku manusia akan mengacu pada konsep diri yang sudah ada. Nah, Coba kita lihat kita hubungkan dia ke budaya. Jadi mari kita coba melihat reaksi diri kita sendiri tak kalah melihat mendengar isu pemberitaan dari infotainment mengenai kawin siri dari para artis. Setelah itu mari kita tanyakan pada diri kita sendiri mengapa reaksi itu muncul? Secara tidak sadar, setiap reaksi yang muncul terhadap stimuli yang ada di hadapan kita pasti dikarenakan pengaruh konsep diri masing-masing sehingga akan menimbulkan komentar atau reaksi yang berbeda. Nah, self reflexivity ini maksudnya pengaruh dari luar, faktor luar kalau misalnya kita lihat orang Jawa ya yang kawin Siro ya, apa sih itu? Ibu itu budayanya di mana sih mas? Kawin siri, iya, orang Jawa deh. Nah, itulah contohnya. Nah, kalau kita lihat itu, ya secara kita tidak sadar kita sedang mempelajari mereka, gitu loh. Mereka sebenarnya mereka yang melakukan dan mereka kita mereka yang melakukan itu, mereka yang mengalami, dan itu di budaya mereka. Kita hanya mendengar dari infotainment aja, kita udah tahu. Oh iya ya, di orang Jawa itu ada ya kawin siri. Ngerti nggak kira-kira? Kita sering kan okay. dalam kehidupan sehari-hari kayak begitu, kita tidak ada di dalamnya, tapi kita bisa mengetahui hal tersebut, gitu. Okay. Oke okay, next one ethics Nah kalau ini etik muncul dalam setiap proses interaksi antara manusia baik secara individu kelompok atau masyarakat nah etik kita maksudnya etika cara kita bagaimana kita tersenyum bagaimana kita berjalan Jadi kalau misalnya kami di budaya Batak Mas cara berjalan itu kalau misalnya kita lagi pakai sendal pakai sepatu sendal dan sepatunya itu tidak boleh bunyi itulah etika dalam budaya kami kalau di orang mas, gimana ada nggak etika gitu? Etika dalam sebuah budaya kalian, atau dalam berbicara, harus tunduk dulu atau gimana? Kalau kamu, kalau makan, ya itu harus manggilin orang tua dulu. Oh, mm -hmm. Mungkin lebih tua, habis manggilin semua, kita mulai makan. Gitu. Oh, itu ya, mantap. cuma itu aja. Itulah contoh sederhananya. Oh, okay. Itu aja sih yang baru terpikirkan. Oh, oh. kalau di kami tadi, contohnya kalau kita sedang berjalan, berjalan mau di depan orang tua, mau di depan teman, mau di mana, kalau kita itu menandakan kita orang Batak. Jalan itu jangan pernah nggak sih mas melihat orang jalan bunyi bunyi gitu sendalnya pijakan kakinya bunyi bunyi? padahal iya nah kalau di kami itu namanya itu etika kami etika di budaya batak oke sampai di sini kira-kira mengerti mas? paham wow. oke okay. let's see nah sekarang kita prinsip komunikasi dalam komunikasi antar budaya tolong dibacain mas Slide yang ke-9. Oke, okay, prinsip komunikasi dalam komunikasi antar budaya. Ada tiga hal yang mendasar tentang hubungan antar manusia yang melibatkan unsur budaya dalam proses komunikasi, yaitu satu, kita harus sadar bahwa komunikasi itu adalah suatu aturan yang dibuat. Kedua, konteks di mana komunikasi berlangsung secara terkait di dalamnya. Aturan aturan komunikasi yang berlaku merupakan suatu perwujudan dari adanya keanekaragaman budaya yang ada. Oke, nah di sini ada tiga hal mendasar tentang hubungan antar manusia yang melibatkan unsur budaya dalam proses komunikasi, oke? Yang pertama, kita harus sadar bahwa komunikasi itu adalah suatu aturan yang dibuat. Nah, kita harus menyadari bahwasannya terjadinya komunikasi itu ada aturannya, gitu. E, artinya bahwa setiap manusia, bahwa setiap kita dalam proses berinteraksi ada hal baru yang kita dapatkan dari pihak lain yang memiliki budaya yang berbeda. Oke, okay? jadi kita harus tetap berada dalam aturan saat berkomunikasi kita kan nggak tahu nih saat kita berkomunikasi tentang budaya pemikiran kita dengan pemikiran lawan berbicara kita kita selalu sama itu nggak harus itu nggak selamanya sama dan nggak selamanya berbeda. Jadi kita harus menyadari saat kita berkomunikasi kita pasti ada akan mendapatkan hal yang berbeda. Makanya komunikasi itu dibuat ada aturannya. Yang kedua, konteks di mana komunikasi berlangsung selalu terkait di dalamnya. Nah, di sini yang dimasukkan konteks adalah segala hal yang mengikuti proses komunikasi, entah itu di ruangan, di ruangannya, di lingkungannya atau peralatannya yang ada di dalamnya, itu menunjukkan bahwa budaya yang ada di setiap tempat harus dapat diterima dalam setiap bentuk interaksi yang terjadi dalam suatu tempat tertentu. Nah, di sini maksudnya kita harus bisa menerima, kan Miss bilang tadi setiap budaya pasti berbeda. Contohnya nih, masnya sedang mempelajari budaya baru, mas merasa itu tidak cocok gitu loh. Ah, masa sih begini? Kok gak begini? gitu kita harus merasa kita ada ikut di dalamnya, kita sedang berlangsung dan selalu berada di dalamnya itu. Itu dia prinsip komunikasi dalam komunikasi antar budaya. Karena kita menyadari setiap budaya itu pasti mempunyai budaya yang berbeda, alur yang berbeda, aturan yang berbeda, cara yang berbeda, dan lain-lain. And the last one, yang ketiga, aturan-aturan komunikasi yang berlaku merupakan suatu perwujudan dari adanya keanekaragaman budaya yang ada nah ini maksudnya budaya di setiap tempat terkadang mempunyai kesamaan perbedaan dan ada pertentangan oke okay? nah di sini kita harus menyadari itu muncul dari uh, jadi kalau misalnya uh, kan keanekaragaman budaya kita kan mempunyai beraneka ragam budaya nih kita mempunyai beraneka ragam budaya ya kita harus menyadari di setiap tempat itu di setiap kota itu di setiap negara itu pasti mempunyai kesamaan mempunyai perbedaan bahkan tantangan jadi karena ada dia perbedaan persamaan tantangan setiap budaya ada aturan-aturan komunikasinya yang berlaku dalam budaya tersebut sampai di sini ngerti mas iya. ngerti ya oke okay. the next one hakikat pokok Komunikasi oke, okay. oh, baca lagi ya. Yes, Slide pembahasan mengenai pengertian dan hakikat komunikasi berkaitan erat dengan peninjauan atas unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi selalu memiliki peranan penting dalam setiap peristiwa komunikasi. Berikut ini adalah unsur-unsur penting dalam komunikasi. Yang pertama adalah sumber dalam hal ini adalah orang yang menjadi sumber suatu komunikasi hal ini terjadi karena dalam adanya keinginan untuk membagi keadaan internal pribadi baik yang bersifat emosional maupun informasi dengan orang lain kebutuhan ini bisa berupa keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial sampai pada keinginan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain satu dulu ya oke okay, satu dulu Nah, jadi hakikat pokok komunikasi. Nah, di sini pembahasannya mengenai pengertian dan hakikat komunikasi berkaitan erat dengan peninjauan atau unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi yang selalu memiliki peran penting dalam setiap peristiwa komunikasi. Kita lihat unsur unsur yang pertama adalah sumber atau source. Nah, di sini kita harus dalam hal ini orang yang menjadi sumber suatu komunikasi, orang yang menjadi sumber komunikasi. Hal ini kira-kira ter... kalau enggak orang ada nggak sih sumber komunikasi selain orang? Ada lagi ya. selain orang ada nggak sumber komunikasi? Orang. hewan termasuk. Iya ya ya hewan bisa sumber jadi sumber komunikasi <tuh> coba Bisa ya? Enggak lah ya. Sumber. Kom nah, kalau kita ingin tahu uh, sumber komunikasi. Kalau kita ingin tahu sumber komunikasi itu dari mana? Caranya gimana? Oh, ini dia dari sini gitu. Oh, dari orang ini gitu. Gimana? Gimana, Mas? maksudnya? Sumber komunikasi itu gimana maksud? Dari dari mana kita ketahui? Dari orang lain. Dari orang, intinya dari orang lah ya. Si pembicara, ya kan? Iya. Oke, okay, nah di sini, kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya keinginan untuk membaik keadaan internal baik. Baik yang bersifat emosional, mampu informasinya dengan orang lain. Nah, kenapa kita bisa menerima informasi tersebut? Kenapa kita bisa berkomunikasi? Karena si pembicara itu ada niat untuk men, untuk membagikan keadaannya apa, keadaan interpribadinya apa, baik yang bersifat emas baik yang bersifat emosional ataupun informasi dengan orang lain. Maupun informasi dengan orang lain itu maksudnya kayak aku dapat informasi dari sini nih. Nah, saya bagikan lagi ke Mas gitu. Sebenarnya berarti dari orang orang lain. Nah, kebutuhan ini bisa merupakan bisa berupa keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial sampai pada keinginan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain. Ini maksudnya contohnya nih, uh, saya ingin merubah merubah sikapnya Mas atau ada nih yang kurang baik gitu, suka marah-marah. Itu kan budaya yang suka marah-marah itu nggak bagus atau suka negatif thinking atau suka gimana gitu. Saya uh, saya mendapat sebuah sumber nih sebuah informasi yang bisa merubah sikap. Nah, saya bagaimana saya menyampaikannya itu lewat komunikasi kemas, tapi saya dapatnya dari orang Boy. orang lain. Itu dia. Itu hakikat pokok komunikasi. Nah, yang pertama, yang kedua, penyandian atau encoding. Encoding ini ada kalanya suatu keadaan internal tidak bisa dibagi dengan orang lain secara langsung maka diperlukan simbol-simbol yang dapat mewakili keadaan internal tersebut. Encoding adalah suatu aktivitas internal pada sumber atau source dalam menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan nonverbal yang disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa dan sintaksis yang berlaku pada bahasa yang digunakan. Ada nggak sih orang, banyak nggak sih orang, kita ngomong secara langsung detail, mereka nggak ngerti gitu loh, tapi kita harus pakai perumpamaan. Ada nggak? Atau kita harus kayak, kalau kata kasarnya harus dikode-kode, ada kan gitu kan? Ada. Nah, ini dia contohnya ya. Penyandian atau encoding bisa kita bisa sebagai pokok komunikasi. The third one lewat pesan atau message. Coba Mas dibaca. Pesan merupakan hasil encoding. Pesan adalah perangkat simbol-simbol verbal atau non-verbal yang mewakili keadaan khusus sumber pada suatu waktu dan tempat tertentu. Oke, okay. nah, jadi yang ketiga itu hakikat pokok komunikasi adalah pesan. Nah, pesan itu hasil dari coding yang tadi. Nah, kalau misalnya dari kalau kita di coding, kita di coding kita menyampaikan itu lewat simbol, lewat Uh, perumpamaan lewat kata-kata tertentu, gitu. Nah, itulah dia dapat pesannya. Oke, okay? jadi pesan itu seperangkat simbol-simbol verbal atau non-verbal yang mewakili keadaan khusus sumber pada suatu dan tempat tertentu. Kembali lagi, ini khusus, bukan kata. Kita tadi yang Miss bilang, pasti ada orang kalau dibilang langsung dia secara detail pakai kata-kata bahasa yang tepat, belum tentu mengerti. Tapi kalau kita pakai bahasa khusus, bahasa spesial yang lebih menarik perhatian dia, dia bisa ngerti, dia bisa tahu dan dia bisa paham. Gitu kira-kira. Kalau sampai di sini ngerti, Mas? Ngerti. And the next one, saluran atau channel. Nah, kalau ini merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau yang menghubungkan orang ke orang lain secara umum. tau tahu kan channel kan? Sinyal saluran. Nah ini sebagai sarana fisik bisa kita menyampaikan pesan dari sumber dari sumber ke penerima atau menghubungkan orang-orang ke orang lain. Contohnya saya ke Mas atau Mas menghubungkan temannya Mas dengan saya, gitu dia. The next one penerima dan receiver harus ada penerima harus. Jadi kalau uh, pokok pokok hakikat pokok komunikasi itu tadi ada sumber ada encoding, ada pesan, ada saluran, ada penerima atau receiver. Penerima pasti ada lah ya, kalau kita menyampaikan pesan. Iya, kalau nggak ada nggak tahu pesannya. <laughs> nggak tahu pesannya sama siapa ya? Oke, okay. iya. kalau penerima pesan atau receiver adalah orang-orang yang menerima pesan dan terhubung dengan sumber pesan. Nah, penerima bisa jadi orang yang dimaksud oleh sumber atau orang lain yang kebetulan mendapatkan kontak dengan pesan yang dilepaskan oleh sumber atau memasuki saluran. Nah, ini maksudnya bisa jadi contohnya tadi yang Miss bilang. Bisa jadi Mas mengenalkan temannya Mas ke saya atau saya mengenalkan teman saya ke Mas. Jadi secara tidak langsung dia. Kalau kita ini kan langsung nih, saya sedang ngomong Masnya yang nerima di sana. Oke. Okay? Okay. Next one. Let's see, penyandian balik atau decoding. Nah, kalau ini kebalikan dari yang tadi. Nah, kalau decode, kalau tadi encoding, kalau ini decoding, decoding merupakan proses internal penerima dan pemberian makna kepada perilaku, perilaku sumber yang mewakili perasaan dan, pemikiran, dan pikiran sumber. Lihat proses internal penerima dan pemberian makna kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran sumber. Nah, di sini contohnya saya, uh, jadi kalau hakikat komunikasi itu, contoh nih, saya kita sedang ngomong nih, saya lagi menyampaikan pesan sama Mas. It, proses internal, kalau internal berarti udah pribadi lah ya. Ya, jadi udah pribadi saya dan pemberian makna kepada perilaku sumber itu saya kayak misalnya mewakili ada nih sesuatu yang ganjel gitu loh sama saya itu yang saya kalau saya udah 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 berkomunikasi untuk lebih detail dengan internal relation saya pakai decoding. Itu hakikat pokok komunikasi salah satu hakikat pokok komunikasi. And the next one, response penerima atau receiver response. Nah, response, tanggapan Oke, okay, ini merupakan apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dilakukan terhadap pesan. Respon setapak bervariasi sepanjang dimensi minimum sampai maksimum. Nah, contohnya ini saya kasih pesan sama mas. Kalau misalnya kita, si, pem, si sumber, sumber dari komunikasi menyampaikan pesan, kira-kira selalu ada respon nggak? Selalu ada respon nggak? Kalau kita misalnya apa gitu? Mengasih pesan. Saya ini ngasih pesan sama mas. Selalu ada respon nggak contohnya? Ada. Iya. Lebih baik ada. Lebih baik ada. Tapi nggak semua, nggak semua sumber uh, si pembicara dari si pembicara itu ada 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 responnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mempunyai tanggapan. And the last one adalah balikan feedback tahu kan feedback kalau feedback itu informasi bagi sumber sehingga ia dapat menilai efek efektivitas komunikasi untuk selanjutnya menyesuaikan diri dengan situasi yang ada contohnya nih kita lagi belajar jadi saya buat kayak mas kira-kira saya ngajarnya tadi gimana sih gitu itu evaluasi diri saya bahwasannya kalau misalnya mas bilang e, tadi misnya terlalu cepat sih ngomong gitu atau misnya nggak e, jelas suaranya nah itu salah satu penilaian untuk Uh, selanjutnya, saya bisa memperbaikinya. Itu namanya feedback. Oke, okay? oke, okay. so kita udah mempelajari hakikat pokok komunikasi. Yang pertama, sumber atau source. Yang kedua, penyandian. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, channel. Yang kelima, receiver. Yang keenam, decoding. Yang ketujuh, receiver response. And the last one, feedback. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Okay. Nah, kita sekarang belajar tentang modul yang kelima. Oke. Okay. Let's see. Nah, jadi modul yang kelima, komunikasi antar budaya dalam proses. Nah, di sini Uh, Masnya diharapkan menjelaskan pengertian lambang, menguraikan penggunaan lambang. Tahu nggak lambang itu apa? Apa lambang Indonesia? Pancasila. Yes. Nah, jadi di sini kita menjelaskan pengertian lambang, menguraikan penggunaan lambang dalam komunikasi verbal dan nonverbal, mengetahui syarat-syarat keberhasilan uh, KAB, KAP, dan menjelaskan pengertian persepsi, menjelaskan. Uh, apa kepanjangan KAB? Ke Tidak tahu ya Pak. Komunikasi antar, oh, antar budaya. Yes, oke. Okay. Mengetahui syarat-syarat komunikasi keberhasilan komunikasi antar budaya, menjelaskan pengertian persepsi, menjelaskan pengertian bahasa dan dan kata typo dan dan, menguraikan tentang fungsi kata dari bahasa. Let's see the first one penggunaan lambang-lambang dalam komunikasi antarbudaya. Coba lihat di sini. Nah, Studi komunikasi antar budaya menekankan pada perbedaan-perbedaan budaya dan bagaimana menghadapi perbedaan tersebut dengan harapan kita memiliki cukup pengetahuan dan pemahaman tentang perbedaan tersebut sehingga mampu mengelola perbedaan tersebut. Kemampuan mengelola perbedaan ini akan mereduksi konflik atau friksi yang ada yang ada saat melakukan komunikasi. Contohnya nih, dalam kita kan yang Miss bilang tadi setiap budaya pasti berbeda, oke? Okay? Dan setiap budaya pasti mempunyai simbol tertentu, lambang-lambang tertentu dalam budaya masing-masing. Kira-kira saat saya ingin belajar tentang komunikasi mas, sebelumnya kita tahu ya, bahwasannya setiap budaya berbeda, oke? Okay? Setiap budaya berbeda. Kira-kira bagaimana menghadapi perbedaan budaya tersebut? Kita kayaknya udah pernah belajar ya kan? Satu, jangan stereotype satu, objektif. Ingat enggak? Oke. Okay. Nah, kalau misalnya semakin banyak, semakin banyak kita uh, semakin banyak kita tahu uh, se sebuah buah budaya yang lain itu, itu semakin membantu kita untuk uh, mengurangi rasa konflik atau friksi yang ada saat melakukan komunikasi. Contohnya nih, kalau di Indonesia, sebenarnya kita kan punya banyak budaya di Indonesia semakin banyak kita tahu budaya yang lain budaya antar antar budaya-budaya antar yang berbeda bisa kita pasti paham Oh begini ternyata ya Oh backgroundnya begini Oh begini jadi persepsi kita negatif itu secara perlahan bisa berkurang dan tidak akan menimbulkan ma masalah Oke okay? Nah coba lihat selanjutnya berikutnya pengertian lambang Oke okay? lambang adalah sesuatu yang abstrak yang berawal dari adanya proses interaksi sosial. Nah, proses interaksi sosial ini disebut dengan interaksi simbolis yang memiliki pengertian menuntut adanya proses sosial internal atau dalam diri orang yang berupa penunjukan diri dan penafsiran. Artinya, lambang diciptakan melalui proses pikiran yang berupa kesamaan dalam proses penunjukan diri dan kesamaan penafsiran. Jadi, setiap budaya itu punya lambang masing-masing. Oke, okay? ke Indonesia. Lambang negara Indonesia, Panca Garuda, Panca Sila itu lambang. Jadi, lambang itu dihasilkan oleh orang kayak dibilang di sini tadi. Itu sebagai salah satu proses penunjukan Indonesia, penunjukan diri dan kesamaan penafsiran. Jadi, kalau misalnya di negara asing melihat lambang kita, itu maksudnya masyarakat, semua masyarakat Indonesia itu sama gitu loh, sama kalau misalnya kita punya lambang di suatu budaya. Uh, suatu budaya kita kayak kira-kira kalau tionghoa apa lambangnya mas Ma karakter mandarin itu bisa lambang nggak kalau ya, misalnya kalau misalnya orang nih melihat karakter gini oh ini tulisannya mandarin chinese pasti gitu kan nah karena setiap tulisan itu punya cerita gitu Iya. Hmm. nah itu dia sama jadi kalau misalnya contohnya saya nggak tahu nih sebenarnya itu sebenarnya saya nggak tahu itu sejarahnya apa segala macam tapi karena saya itu lambangnya saya melihat itu aja saya udah tahu itu lambangnya orang Chinese gitu loh itu tadi jadi pengertian lambang itu itu abstrak yang berawal dari adanya proses interaksi sosial dan itu diciptakan melalui proses pemikiran yang berupa kesamaan dan itu menjadi penunjukan diri sebuah budaya itu dan yang artinya di dalam orang-orang yang di dalam budaya itu artinya sah sama, Good job oke. Okay, the next one, penggunaan lambang dalam komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, jadi kalau dibilang uh, verbal dan non-verbal, komunikasi penggunaan lambang dalam komunikasi. Oh, yang kedua, lambang dan proses simbolas Yang B ya, lambang dan proses simbolisasi. Lambang tadi kita udah tahu artinya, dan sekarang proses simbolisasinya. Nah. Kalau misalnya dibilang proses simbolisasi, kenapa isu bisa terjadi lambang itu? Berarti ada proses, iya enggak Iya. Nah, contohnya kalau misalnya, karena kita kebetulan budaya kita berbeda, jadi kita nggak bisa kayak ngomong, oh iya, kalau orang Batak kan pertama gini, makanya bisa, contohnya, kenapa ada e, Mandarin itu? Kayak Mas bilang tadi, itu ada sejarahnya. Saya kan ada belajar bahasa Mandarin di sini. Contohnya kayak mana karakter menulis rumput. Ada itu kan? Kenapa dia jadi gini karakternya? Kenapa sapi kayak gini karakternya? Itu ada setiap karakter itu ada maknanya, ada cerita di balik itu. Kenapa bisa sampai di situ? Berarti ada proses dalam menyimbol membuat lambang itu, dalam membuat simbol itu. Dan itu mungkin pasti ada nilai-nilai tertentu di dalamnya, ya kan? Iya, yeah, gitu dia. Oke, okay. and the next one, coba penggunaan lambang dalam komunikasi verbal dan non verbal. Di sini komunikasi verbal itu maksudnya bisa lewat komunikasi verbal itu sebagai bahasa. Jadi bisa dipelajari dan membutuhkan masa sosialisasi. Nah, yang artinya pembelajaran bahasa adalah suatu proses yang alami yang dimiliki manusia. Jadi kalau misalnya kita juga menggunakan lambang dalam komunikasi verbal dan ver non verbal contohnya nih uh, kayak Mandarin ini tuh bisa nggak jadi jadi alat komunikasi kalian? Bisa. Kalau bisa, masnya tahu kan pingin? Pingin ya. Mm -hmm. Tahu. Cara membacanya karakter kan? Tang. Nah, itu maksudnya. Jadi contohnya nih, uh, lambangnya kayak pingin itu uh, kita nggak kita kita bisa menggunakan itu sebagai alat komunikasi ngerti nggak ya? oke okay. gitu dia jadi lambang itu bisa kita gunakan dalam komunikasi verbal dan non verbal oke okay. selanjutnya penggunaan lambang dalam komunikasi antar budaya nah di sini kalau kita contohnya nih lagi berkumpul adalah suatu kumpulan yang yang menghadiri itu berbeda beda budaya ada budaya Chinese, ada Tionghoa, ada Batak, ada Jawa, ada uh, Madura, ada apa segala macam. Nah, kalau kita dengan lambang ini, dengan menggunakan lambang ini, uh, budayanya emas, dengan budaya saya bisa saling tahu. Oh, ini kan ada Mandarin, ada tulisan Mandarin, berarti ini Chinese. Ini biasanya gitu kan? Oh, ini ada, ada uh, kalau kami ada kayak tali sorta gitu yang berkas batak dan biasanya kalau orang-orang kayak ada ulos ada bisa dibawa ulos ada dari pakaian apa segala macam itu bisa jadi lambang kita gitu loh jadi itu bisa kita pakai pada saat kita melakukan komunikasi antar budaya oke okay? and the next one persepsi nah persepsi ini maksudnya Suatu proses di mana seseorang menerima berbagai rangsangan dari lingkungannya yang kemudian dikelompokkan dalam dan diberi arti atau merupakan suatu proses dapat dari melihat, menilai dan sampai mengambil sikap. Persepsi. Apa persepsimu? Apa tanggapanmu? Apa pendapatmu? Gitu dia. Nah, jadi di sini hal Hal yang tampak dari pendapatnya tentang syarat-syarat bagi keberhasilan proses komunikasi antarbudaya, bagaimana dia lewat persepsi, bagaimana keberhasilan komunikasi antarbudaya itu. Yang pertama, kita harus menghormati anggota budaya sebagai manusia, artinya dalam berkomunikasi ditekankan pada komunikasi antar pribadi, bukan antar orang Inggris dengan orang India. Kenapa dibuat begitu? Karena orang India dengan orang Inggris sangat, sangat bertolak belakang, jadi kita nggak bisa merasa jauh, sangat jauh kita harus membawa ke pribadi kita masing-masing. Yang kedua, menghormati budaya lain, apa adanya. Bukan budaya kita aja yang harus dihormati, budaya orang juga harus kita hormati. Contohnya nih, kenapa harus menghormati? Ada, ada aja nanti kalau misalnya budaya-budaya yang lain itu yang lucu, dan itu tidak semenarik yang kita lihat. Kita nggak bisa mengejek, kita nggak bisa... Oh ya ampun, jelek kali, nggak ada lagi ide lain, nggak boleh begitu. Kita harus tetap menghormati, dan yang ketiga, bagaimana ini tadi lewat persepsi, bagaimana komunikasi bisa berhasil ya? Yang pertama menghormati anggota budaya, yang kedua menghormati budaya orang lain apa adanya. Nah, yang ketiga sebagai komunikator haruslah komunikator lintas budaya yang kompeten dan belajar. Contohnya nih, kalau komunikator berarti orang yang menyampaikan informasi. Ya, kita harus menyampaikan informasi itu dengan jelas dan kompeten biar biar orang dari budaya yang lain bisa mengerti tentang budaya kita. And the next one, menyenangi hidup bersama dengan orang lain dan budaya dan budaya lain. Maksudnya sama-sama saling membawakan budaya masing-masing dengan baik, tidak kayak tidak terlalu merasa merasa saling berlomba-lomba. Gimana ya biar budaya kita tetap nomor satu, bukan budaya mereka bukan seperti itu. Oke. Okay. And the next one, let's see. Oke, okay. and the next one, let's see. Bahasa ini tadi, penggunaan lambang-lambang dalam komunikasi bisa lewat. Pertama, bisa lewat. Bisa kita lihat dari persepsi dan bahasa. Nah, kalau di sini, bahasa kenapa bahasa adalah sebuah lambang? Bahasa itu bisa nggak jadi lambang? lambang suatu budaya Bisa ya? Contohnya kalian bahasa kalian. Karena kita ada punya bahasa bahasa budaya, bahasa bahasa suku masing-masing, tapi ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indo Indonesia. Nah, itu dia. And the next one, gerak tubuh. Nah, jadi selain bahasa, ternyata secara nonverbal dalam hal ini gerak tubuh memainkan peranan yang sangat penting. Coba bayangkan, seandainya masnya tiba-tiba berbicara dengan atasan mas sambil bertolak pinggang. Kira-kira atasannya mas itu sangat menganggap mas sopan atau enggak? Contohnya nih, mas lagi ngomong sama dia atasan mas, tapi mas sambil bertolak-tolak pinggang atau apa segala macam, itu pasti nggak sopan kan? nah jadi gerak tubuh itu juga sangat penting itu adalah non verbal ya tidak secara langsung oke okay. and then let's see lambang lain nah lambang lain contohnya bisa jadi seperti peta gambar warna dan artifak. nah di sini kalau misalnya gambar-gambar bisa nggak kalau misalnya gambar uh, gambar itu bisa kita apa apa namanya kalau gambar kan kita saat berkomunikasi nih sangat saat menyampaikan oh iya mas kalau di batak itu kan ada ulos gitu langsung saya kasih tunjuk gambarnya ini dia mas kira-kira lebih benar, lebih jelas gak ya. Okay. ya itu satu nah lewat lewat warna yang warna-warna yang lebih mendominan jadi kalau di orang batak itu mas uh, budaya kami itu, contohnya ada orang yang meninggal kita mempunyai ulos yang berwarna hitam warna itu bisa juga sebagai lambang. Kalau orang mas itu yang Chinese New Year warna merah kan? Iya. Nah itu dia. Itu juga bisa. Nah artifak. Nah kalau artifak ini bagian dari proses komunikasi nonverbal yang menonjolkan perangkat yang dapat merangsang efektivitas komunikasi. Contohnya pakaian, parfum, lipstick, sepatu hak tinggi, mobil mewah, atau yang lain. Itu tadi yang tentang pakaian. Itu bagian dari artifak. Kalian pasti punya pakaian yang contohnya kalau misalnya orang lain melihat, kita tahu itu Chinese. Iya. Iya, sama. Kami juga punya. Nah, kira-kira sampai di sini ngerti? Paham. Oke. Okay. Nah, sekarang coba kita lihat komunikasi verbal. Kita tadi udah pelajari komunikasi verbal itu lewat bahasa. Tahu kan bahasa tadi? Nah, bagaimana hubungan budaya dengan bahasa? Kira-kira penting nggak sih? hubungan budaya dengan bahasa ya penting itu tadi setiap kita setiap setiap uh, orang yang set, mempunyai setiap budaya yang berbeda pasti mempunyai bahasa yang ber berbeda makanya bahasa pamar satu kita bahasa Indo Indonesia pengertian bahasa ya bahasa itu adalah alat komunika, komunikasi nah kalau fungsi bahasa apa fungsi bahasa Untuk apa bahasa itu? Apakah bisa saling mengerti? Yang saya sampaikan kelewat Mas bisa Mas pahami. Nah jadi bahasa itu digunakan untuk menjelaskan dan membedakan sesuatu. Oke, okay? contohnya, kalau misalnya di dalam bahasa Mina, dalam gitu, itu artinya apa? Padahal kalau misalnya kita bilang dalam itu kalau di kita dalam yang airnya ya enggak eh dalam enggak kolamnya gitu nah jadi kalau misalnya kita sali itu maksudnya lewat bahasa kita menjelaskan kita bisa menjelaskan dan menjelaskan kesamaan dan perbedaan nah bahasa juga berfungsi sebagai sarana interaksi so sosial gimana saya bisa berinteraksi dengan mas ya ini karena kita punya bahasa oke okay. and the next one kata dan fungsi kata Nah, kalau berbicara tentang kata, itu berarti kita nggak lepas dari pengertian tanda atau simbol. Tanda itu pemberian nama yang punya suatu arti. Kenapa kita dikasih tanda? Oh, biar contohnya nih kita pergi ke suatu tempat, tapi ada teman kita di belakang. Ini kasih aja nanti tandanya biar mereka tahu bahwasannya kita jalan dari sini. Ya nggak? Iya. Ya. Jadi, itu ada hubungannya dengan kata. Jadi, kata itu bisa uh, maknanya beda-beda. Itu tergantung, yang kayak tadi yang, yang Miss bilang, "Dalam, kalau dalam itu di bahasa Mina, makna pengucapannya uh, itu artinya apa?" Padahal, kalau misalnya kita ada secara dalam bahasa Indonesia, itu artinya "dalam". Itu contohnya, kayak "dalam", dalam da, danau-nya, "dalam" gak lautnya Gitu, oke. Okay. Sampai di sini, ngerti? Oke, okay. okay. masih gampang ya? Jadi ingat, kalau bahasa non-verbal dengan verbal itu berbeda ya. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang modul yang ke-6, pesan non-verbal dalam komunikasi. Nah, di sini kita diharapkan di, masnya bisa mendefinisikan ciri-ciri komunikasi non-verbal, perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal, dan jenis-jenis komunikasi non-verbal, fungsi-fungsi komunikasi non-verbal. Oke, okay, kita lihat pengertian komunikasi non verbal. Nah, kalau komunikasi non verbal itu apa? Kalau verbal tadi dia dia secara langsung lewat bahasa. Sedangkan ini, ini non verbal itu uh, tidak langsung. It, itu berupa tindakan kayak gesture. Kalau contohnya nih saya lagi ngomong sama mas tapi lewat tubuh saya gitu loh contohnya saya mau uh, bisa melihat kerut kepala saya aduh lagi berkerut berarti ini, begini gitu dia itu bahasa non verbal saya tidak membilangkan secara langsung gitu dia oke okay. perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi non verbal bisa kita lihat dari coba lihat yang pertama dari ciri pesan nah jadi kalau ciri pesan itu komunikasi verbal mempunyai ciri pesan yang terpisah-pisah sedangkan dalam komunikasi non verbal memiliki ciri yang bersifat berkesinambungan lihat kalau komunikasi verbal kita menggunakan bahasa bisa saja tidak kita ngomong secara tidak keseluruhan tapi kalau non verbal kita menggunakan gestur kita 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 nih contohnya saya gimana kalau saya potong-potong hmm, saya ini mau ngomong sama mas lewat gerak tubuh tapi saya sebentar diam, sebentar berhenti. Kira-kira masnya ngerti nggak? Enggak, itu dia perbedaannya ya Kalau komunikasi verbal Dia lewat ciri pesan Dia bisa terpisah-pisah Bisa berhenti-berhenti Karena kita mengucapkan secara langsung Sedangkan non-verbal Dia harus berkesinambungan Harus terus-menerus And then saluran nah kalau komunikasi verbal di saluran itu merupakan komunikasi bersalur tunggal, oke, okay? sedangkan komunikasi non verbal memiliki saluran yang banyak. ya kalau tunggal ya kita pakai bahasa doang, sedangkan kalau non verbal kita mempunyai banyak. contohnya kita kita nih contohkan pena berarti kita pengen menulis gitu, atau kita buat mata kita tutup berarti kita sedang ngantuk banyak apanya, oke? Okay? kalau pengawasan kalau dia komunikasi verbal selalu berada di bawah pengawasan setiap manusia secara sadar maupun sukarela, sedangkan komunikasi nonverbal tidak dapat diawasi dengan pihak apalagi ba tidak dapat diawasi dengan baik apabila sempurna. Ya namanya kita secara pakai bisa contohnya gerak tubuh mana bisa kita pastikan itu masnya ngerti atau tidak, ya kan? Iya. Kalau kita pakai bahasa tubuh, nggak semua orang bisa mengerti apa yang kita maksud. Oke. Okay? coba kita lihat jenis-jenis komunikasi verbal. Nah jenis-jenis komunikasi non yang pertama jenis-jenis komunikasi non verbal. Komunikasi gerakan tubuh, oke? Okay? Bisa dia uh, lewat gerakan tubuh yang tadi amis bilang itu kalau dibilang dari gerakan tubuh dia kalau dibilang dia jadi gerakan tubuh bisa dia gerakan tubuhnya uh, bentuk perilakunya dapat dibagi menjadi emblem dan ilustrator nah kalau emblem di sini maksudnya tanda-tanda yang dipakai untuk mengganti suatu kata atau merupakan terjemahan dari pesan non verbal yang melukis, melukiskan ini berarti tanda emblem itu kalau kita ingin berbicara lewat gerakan tubuh ada tanda yang kita kasih itu namanya emblem sedangkan ilustrator kita menggambarkan nih lewat gambar atau lewat keterangan itu kita kalau pakai gesture sedangkan yang kedua Uh, penampilan penampilan afeksi penampilan afeksi itu maksudnya gerakan-gerakan pada wajah kayak tadi yang bilang contohnya lagi berkerut gimana caranya itu berarti emosi atau marah marah itu kayak wajahnya kayak galak gitu atau ketakutan gimana sih ketakutan gimana bahagia juga bisa kaget itu dia penampilan afeksi oke okay? and then regulator nah regulator itu gerakan tubuh yang berfungsi mengarahkan Namanya regulation, regulate mengarahkan, sedangkan adaptor ini untuk menciptakan rasa nyaman atau rasa puas dalam memenuhi suatu kebutuhan. Itu dia, oke. Okay, jadi, kalau komunikasi non-verbal, kita bisa lakukan lewat komunikasi gerakan tubuh. Oke, okay, contohnya tadi: emblem, ilustrator, penampilan, afeksi, regulator, adaptor, dan... Adaptor ada lima. Nah yang kedua bisa kita lakukan lewat ekspresi wajah. Nah kalau ekspresi wajah ini gerakan-gerakan pada wajah berfungsi untuk mengekspresikan perasaan atau emosi seseorang ini hampir sama dengan penampilan afeksi, oke? Okay? Dan juga kontak mata, tahu kan kontak mata? Iya. Ya kontak mata juga ini lebih simpel. Komunikasi sentuhan atau perabaan dengan cara menyentuh atau meraba. Oke, okay, the next one tadi kan itu komunikasi gerakan tubuh, oke, okay. nah kalau ini dia yang pertama gerakan tubuh, yang kedua ada diam atau hening, nah ini salah satu jenis non verbal per, uh, komunikasi non verbal, jadi kalau misalnya kita diam, dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau juga merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkapkan perasaan atau emosi kepada orang lain, dan nah, kira-kira kalau misalnya nih mas melihat orang diam, pasti mas Oh mungkin dia lagi nggak pengen diganggu ya nggak. Ya. Nah itu salah satu uh, komunikasi non non -verbal. And then paralinguistik. Nah paralinguistik ini pesan non verbal berupa suara atau vokal yang dipergunakan seseorang pada waktu menyampaikan pesan verbal. Nah, dalam paralinguistik ini, suara atau vokal yang digunakan oleh seseorang dilihat dari aspek-aspek seperti kecepatan berbicara, volume, ritme, resonisasi atau gema, dan bentuk-bentuk vokal seperti tertawa, pekian, rintihan. Nah, itu dia. Paralinguistik. Ini harus pandai Kalau dia sedang tertawa, caranya gimana? Ini kayak paranormal yang psikologinya tinggi. Biar bisa mengetahui bahwasannya kalau kita melakukan ini, mereka tahu artinya apa. Nggak semua bisa sih orang mendapat komunikasi nonverbal ini. Oke. Okay? And the next one, komunikasi temporal atau waktu. Nah, ini perilaku nonverbal yang berkaitan dengan waktu diungkapkan pada bagaimana Anda menangani waktu dan bagaimana Anda bereaksi kepada orang lain yang juga menggunakan waktu mereka untuk menyatakan dirinya. Nah, ini maksudnya yang tadi yang Miss bilang kalau misalnya uh, kita berbicara tidak harus dipotong-potong. Kita tahu Waktunya kapan kita berbicara, kapan kita bertanya, kapan kita menyangga, kapan kita gimana, itu dia. And the next one, komunikasi ruang. Nah, kalau komunikasi ruang ini, Mas, sering disebut juga dengan prosekmik. Prosekmik ini mengacu kepada persepsi pribadi manusia maupun sosial terhadap cara penggunaan ruang dan cara fisik dari orang-orang yang sedang berkomunikasi. Jadi dalam komunikasi ruang, aspek-aspek yang dipelajari menyangkut bagaimana jarak di antara orang-orang yang sedang berkomunikasi dan dekorasi atau warna ruangan yang dipakai sebagai simbol-simbol yang dapat menyatakan suatu arti. Nah, ini maksudnya komunikasi ruang ini. Contohnya nih kita berada di suatu tempat, kita cocokkan dong kalau acaranya seperti ini berarti background backgroundnya begini. Pernah nggak Mas melakukan itu? Komunikasi lewat ruang. Jadi secara tidak langsung, kita belum menyampaikan, contohnya nih, Uh, saya mau masuk ke ruangannya Secara tidak langsung saya melihat backgroundnya pun Melihat tempatnya saya udah tahu Oh ini tentang pentas seni Oh ini tentang budaya begini Oh ini begini Kira-kira begitu dia oh. Oke okay. And the last one uh, Oh no, bukan the last one Masih ada satu lagi Yang itu Artifak Nah kalau artifak ini Tahu kan tadi Artifak Yang Miss bilang kayak Apa Kayak pakaian uh, Lipstick Rumah Mobil itu jadi kita bisa lewat berkomunikasi nonverbal berupa penampilan dari seseorang contohnya kalau penampilan orang tersebut merupakan hasil manipulasi dengan mempergunakan beberapa alat kosmetika atau aksesoris misalnya pakai parfum apa segala macam bisa kita lihat bisa kita tahu oh ini orangnya begini oh dia kayak begini secara tidak langsung ada komunikasi dengan dalam penampilan dia pakaiannya sobek, -sobek. Hah, enggak tapi enggak selamanya mas. Kalau sobek-sobek itu brutal, karena saya suka pakai sobek-sobek. <tuk> mas langsung ke situ deh. Enggak selamanya sih. Contohnya, kalau contohnya kalau pakaian sobek-sobek kita nggak bisa pakai ke, ke tempat resmi gitu kan. <tuk> Ada waktunya. Oke, okay. and the last one is fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Apa fungsi-fungsi untuk komunikasi nonverbal? Ya, itu yang pertama repetisi atau pengulangan, yang kedua kontradiksi atau berlawanan, atau bisa jadi sebagai pengganti. Contohnya nih, kita udah ngomong secara langsung, pakai bahasa, tapi nggak ditaunya. Tapi kalau kita menggunakan gestur lebih cepat tahu. Ada kan orang seperti itu? Iya. Ya. Ada juga sebagai pengatur. Jadi contohnya nih, kita sedang lagi nggak bisa ngomong, tapi kita arahkan tangan kita. Bilang ke kanan, buat tangannya ke kanan. Bisa kan? atau sebagai penekanan, sebagai pelengkap juga bisa. Yeay, sampai di sini ada pertanyaan. Ini pembahasan kita malam ini banyak deh, ya kan? Iya. Nah, Mas, nanti saya kirim contoh-contoh gimana sih membuat pertanyaan, soalnya ada dikirim dari bapaknya, Mas bisa nanti jadi referensi ya. Oke, oke. Nah, Mas, ini kan kita masih pertemuan yang kedua. Hari Senin, boleh nggak Mas kita ganti pertemuan yang ketiga? Jadi kemarin konsultasi sama UT-nya, Pinomat, kita melakukan kelas itu ada satu orang gitu. Atau dua orang, atau tiga orang gitu. Kayaknya saya berharapnya cuma sama Mas, deh. Ya, cuma sendiri. Ya, nggak apa-apa. Kalau besok? Hari Sabtu kita nggak ada kelas, Mas. Kan Skype-nya nggak ada kelas hari Sabtu. Oh. Yang bisanya cuma hari Senin sampai hari Jumat. Tapi hari Kamis saya nggak bisa, Mas. Saya ada kelas juga di UT. Karena saya semester ini ngajar dua kelas. Mas, enggak. Enggak. nggak, kalau misalnya, jadi rencananya kan ini kan masih pertemuan kedua, kan, Mas? Kita udah ketinggalan enam kali pertemuan. Oke? Halo, Mas. Ya. Bisa dengar suara saya nggak dengan jelas? Bisa. Nah, gini. Ini kan pertemuan kita masih pertemuan kedua, kan, Mas? Ya. Jadi, kita sudah ketinggalan 6 kali pertemuan. Kita harus mencapai 6 kali pertemuan minggu depan. Kalau bisa. Dicicil juga nggak apa-apa. Nah, contohnya kalau Mas kapan bisanya? Contohnya nih, uh, tapi jangan kabarin di situ juga ya. Miss, saya bisa jam 9. Jangan dikabarin dua jam lagi bisa sih dikabarin tiga jam sebelum itu tapi jangan satu jam sebelum itu no siapa okay. tahu saya lagi di luar jadi okay. saya tunggu jadwalnya mas ya selain okay. hari Kamis oke okay? biar kita nanti endingnya jadi rencananya sebelum November maunya harus udah selesai mas oke okay, deh makasih banyak ya mas iya yeah. Oke. Okay. Cici. <tuk> ni ni yo 20. Meo. Nggak lah. <tuk> Yay. <tuk> so that's all for tonight. Itulah semua untuk malam ini. Nanti saya tunggu konfirmasi dari Mas untuk pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, thank you Mas. Uh, terima kasih, sih. Uh, sampai Buk bertemu si. kembali. Selamat malam. Bye-bye.